Kira-kira 80 buah rumah di kampung Titingan, Tawau musnah dalam kebakaran kira-kira pukul 12.40 tengah malam tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 12.55 tengah malam sebelum 31 anggota bomba bersama 4 jentera dan 4 utiliti dikerah ke lokasi. Anggota bomba yang tiba di lokasi 5 minit kemudian berjaya mengawal api kira-kira pukul 2.28 minit pagi. Api merebak dengan pantas berikutan kedudukan rumah yang rapat antara satu sama lain. Dalam kejadian tersebut, seorang warga emas berusia 82 tahun dikenali sebagai Sabon Ola pengsan dan dihantar ke hospital sebelum dilaporkan meninggal dunia. Punca kebakaran serta nilai kerugian masih dalam siasatan. Operasi tamat sepenuhnya kira-kira pukul 4.03 minit pagi.